Assalamualaikum teman-teman. Oke, jumpa lagi di channel Ahmed Josan. Oke teman-teman, hari ini kita akan mereview satu buah smartphone dari miliknya Oppo. Dan ini adalah Oppo Reno 5. Reno 5 ini adalah HP generasi ke-5 dari Oppo Reno Series yang pertama kali dirilis tahun 2018. Reno 5 ini dirilis resmi di Indonesia tanggal 22 Januari dan itu sudah harus PO 1 minggu sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang PO sebelum tanggal 22 Januari itu akan mendapatkan giveaway. Reno 5 ini adalah smartphone yang sangat ciamik dan menarik sekali untuk segi desainnya. Karena memang Reno 5 ini ditargetkan untuk anak muda. Lantas seperti apa sih pengalaman menggunakan smartphone yang dibanderol dengan harga 5 juta rupiah ini? Oke, kita simak review video berikut ini. Keunggulan dari Reno 5 ini yang pertama adalah desainnya yang cantik dan warna-warni. Seperti Oppo pada seri sebelumnya, Reno 5 ini hanya mempunyai beban berat 171 gram dan ketebalannya cuma 5,5 mm. Luas layarnya yang 6,4 inch juga memberikan kesan kompak ketika digenggam karena rasio layarnya yang memanjang dengan perbandingan 20 banding 9. Dimensi yang ringan dan tipis itu kemudian dipadukan dengan bodi belakang HP yang berbahan polikarbonat. Meskipun bukan berbahan kaca, tapi Oppo sukses membuat Reno 5 terasa lebih premium di tangan. Hal tersebut tampaknya didukung oleh bagaimana Oppo memoles penampilan belakang dari Reno 5. Varian warna yang saya ambil ini adalah warna Fantasy Silver. Permukaannya dibuat sedikit agak kasar dengan desain 2.5 dimensi. Membuatnya tak hanya mampu mengurangi bekas sidik jari yang bikin perangkat tampak kotor, tetapi juga tidak slip saat dipegang. Walaupun namanya silver, varian warna ini nggak cuma menampilkan warna perak, bahkan mungkin tak pernah benar-benar kelihatan perak. Lewat teknik finishing yang disebut Oppo sebagai Reno Glow dan Diamond Spectrum, Reno 5 mampu menampilkan warna yang berbeda-beda jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Tampilannya yang bisa ganti warna ini membuat kamu tidak bosan untuk melihat HP ini. Apalagi kalau kamu tidak menggunakan case. Tapi biasanya jarang sekali orang yang punya HP baru tanpa dikasih casing. Dia akan sangat sayang apabila HP-nya tergores. Dan untuk varian yang lainnya ada warna Teary Black. Bagi kamu yang lebih kalem dan nggak mau berwarna-warni, Oppo Reno 5 juga hadir dengan warna Teary Black. Kami sempat melihat varian warna tersebut dari jarak dekat. Ia punya permukaan yang lebih halus dan warna hitam yang pekat, membuat penampilan belakangnya dapat memantulkan refleksi objek di sekitarnya. Untuk mendukung penampilan belakangnya yang sangat cantik ini, Oppo Reno 5 mendesain kamera belakangnya ini dengan persegi panjang, tapi di sudutnya ini terlihat melengkung. Meskipun kamera belakang ini lebih besar dari Reno 5, tapi penampilannya lebih cantik dan lebih premium. Beralih ke bagian layar depan, Oppo Reno 5 hadir dengan satu buah punch hole. Berbeda dari Reno 5 4 yang memiliki dua punch hole, dengan berkurangnya jumlah kamera di bagian depan, Oppo Reno 5 ini serasa lebih lebar layarnya. Di layarnya tersebut, Oppo telah memberi kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5. Mereka juga memberikan tempered glass bawaan sebagai proteksi tambahan. Meski tanpa sepele, tempered glass itu nyatanya cukup berguna agar layar aslinya tak langsung mendapat kontak dari benda tajam. Keunggulan yang kedua dari Oppo Reno 5 ini adalah layarnya yang mulus dan tampilannya yang gonjreng. Tak cuma membuat HP yang enak digenggam, Oppo juga membuat layar Reno 5 enak ditatap lama-lama tanpa bikin mata lelah. HP tersebut punya panel AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dengan resolusi 2400x1080 pixel. Ketika menatap layar ini, saya merasa disuguhkan warna yang sangat gonjreng dan lebih hidup ketimbang layar berpanel IPS. Bagian layar Reno 5 juga telah diberi fitur refresh rate 90Hz dengan touch sampling 180Hz. Meski bukan refresh rate yang tertinggi di pasar saat ini,
Fitur tersebut membuat Renault 5 lebih unggul dari pendahulunya. Dengan refresh rate 90Hz, perpindahan frame jadi lebih smooth. Scrolling media sosial ataupun main game yang mendukung fitur tersebut pun terasa lebih mulus. Kalau kamu ingin lebih irit baterai, kamu bisa mematikan fitur ini di bagian setting. Selain itu, meski tak lagi diberi AON Smart Sensor, Renault 5 tetap bisa menjalankan fitur layar pintar seperti Air Gesture. Melalui fitur ini, kamu bisa melakukan scrolling lewat gestur tangan di depan layar tanpa menyentuh HP. Bagi yang suka main Instagram sembari makan, fitur ini cukup membantu karena nggak perlu menyentuh layar buat scrolling ketika tangan lagi sibuk untuk makan. Keunggulan selanjutnya ialah dari segi kameranya, teman-teman semuanya. Renault 5 ini sebenarnya dijual dengan mengunggulkan fitur video recordingnya. Tapi sebelum masuk di bagian tersebut, mari kita bahas hasil dari fotonya. Oppo Reno 5 hadir dengan 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama yaitu 64MP, ultrawide 8MP, lensa makro 2MP, dan kamera mono 2MP. Untuk kamera selfie-nya, Oppo Reno 5 menyematkan lensa beresolusi 4,4MP. Secara garis besar, hasil foto di semua kamera tersebut menghasilkan warna yang natural, tajam, dan konsisten di kondisi pencahayaan yang cukup. Tak banyak yang bisa dikomentari di spek ini. Reno 5 punya kamera yang baik seperti para pendahulunya. Menariknya, meski tak ada kamera telepot, Reno 5 punya mode zoom hingga 5 kali lipat pembesaran. Hasil foto zoomnya tergolong baik buat HP yang nggak punya lensa telepot. Gambar yang dihasilkan tetap detail dan tidak ada efek blur meski mode zoom umumnya sensitif dengan sedikit guncangan. Kemudian Reno 5 ini sudah mempunyai fitur NFC. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot lagi untuk bisa mengecek saldo e-money dan lain sebagainya. Kemudian Reno 5 ini juga sudah punya yang namanya fitur fokus game. Teman-teman bisa main game sepuasnya dengan mode fokus game ini. Dengan mode fokus game ini, teman-teman bisa bermain game dengan lebih fokus. Tidak ada notifikasi masuk, tidak bisa untuk memencet menu lain selain menu game. Berikut ini saya tampilkan hasil dari foto Reno 5. Silakan teman-teman nilai sendiri ya, gimana hasilnya? Berikut ini hasil video yang saya rekam dengan menggunakan Reno 5. Inilah teman-teman hasil dari video Reno 5 ya. Ini hasilnya seperti ini. Tuh bisa. Gimana? Inilah hasil kamera belakang Reno 5 ya. Untuk bermain game Mobile Legends, teman-teman bisa mendapatkan grafik sampai Full HD saja, belum mencapai mode Ultra. Kemudian dari segi baterai, Oppo Reno 5 ini sudah dibekali dengan kapasitas baterai 5310 mAh. Baterainya ini sangat cepat untuk dicas karena dia sudah mempunyai fitur 50 Watt untuk pengecasan. Oke teman-teman, itulah review dari HP Oppo Reno 5. Untuk teman-teman yang suka video ini, jangan lupa di like dan juga di share ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.